Duh, kemana nya, weh? Bun. Tas ayah mana? Tas yang mana? Tas yang dari Bubun yang isinya power bank, kabel data, terus apa namanya? Iya, iya, itu barang-barang di situ tuh. Power bank, kabel data, ID card. Oh, bisa-bisa gini tuh. Tasnya mana? Ay. Tasnya mau Bubun jual ke Mama Arsya, nggak apa-apa ya. Padahal kan ayah suka pisan sama tas itu, Bun. Kalau bawa tas itu teh berasa Bubun selalu ada gitu ikut. Iya udah deh kalau gitu ini tasnya. Maksudnya nggak jadi dijual? Kan kehadiran Bubun buat ayah pas kerja lebih berarti daripada 50 ribu. Oh, Bubun nih romantis. Belajar dari ayah. Ngeri. Makasih ya, Bun, ya. Halo, ya, Pak Kurus. Ya, saya udah dari OKJ. Ya, saya udah di depan rumah. Ya, baik-baik. Saya tunggu di depan, Pak. Ya, masih. Bang. Oh. Bang Kurus? Iya, nama saya Kurus Trianto, Bang. Oh, iya. Nggak keberatan kan, Bang, bawa saya? Hah? Oh, enggak. Udah biasa, ya. Bener? Iya. Yakin? Di dalamnya. Di kancing, Bang. Iya, siap. Iya. Dikit ya, Bang. Dikit lagi. Huh? Dikit lagi. Ah, ini baru enak nih, Bang. Enak ya? Iya. Ya, berangkat, Bang. Iya. Maaf ya, Bang Odet. Gara-gara saya bannya jadi kempes. Apa, Bang Kurus. Itu biasa. Kalau nggak mau kempes, mah jangan punya motor, ya. Bang Odet orang yang baik, ya. Positif. Saya suka. Ya, hidup mah harus gitu tuh, Bang. Harus non balancing teh non. Simang. Tasnya bagus, Bang Odet. Hah? Bikin sendiri? Oh, ini istri saya yang bikin. Oh, istrinya pintar jahit. Hah? Enggak juga, baru belajar lah. Makanya baru bisa bikin kayak gini. Ini juga dari bahan-bahan bekas sisa. Terus istrinya kenapa enggak ikut kursus? Hah? Belum lah, ntar belum punya uang. Oh gitu. Iya. Udah beres, Mas. Eh, berapa? 15 ribu aja. Oh, siap. Yang beresnya, Mas? Udah gak usah, Bang. Katanya gak punya uang. Hah? Punya uang tuh buat kursus penjahit. Oh. Kalau buat tambal ban mah ada. Alhamdulillah, sampai oke. Aduh. Makasih ya, Bang Odet. Iya, sama-sama, Bang. Maaf, Bang Odet. Gara-gara saya, motornya banyak masalah. Oh, itu mah resiko jadi driver OKJ, Jack. Bang. Duh, Bang Odet mah baik banget. Saya jadi terharu. Jangan suka gitu, Bang. Saya suka sedih kalau gitu, teh. Ini buat penghargaan dari saya, buat Mas. Wah, ini banyak pisan, Bang. Udah, buat tambahan uang kursus istrinya. Oh, gitu? Ya. Alhamdulillah, makasih Bang ya. Iya. Alhamdulillah. Makasih Bang. Ya. Iya. Ya. Makasih. Tapi baik, ya. Alhamdulillah, ya Allah. Halo, Bun. Ay, dari mana aja sih ditelepon gak diangkat-angkat? Oh iya, maaf. Tadi lagi narik penumpang. Besar badannya. Aduh, ampun. Ribet lah. Kena lubang. Ban bocor lah, macam-macam lah, ribu Bun. Kenapa, Bun? Ini loh, Ay. Itu tas yang Bubun kasih kemarin ke Ay. Masih ada nggak di Ay? Hah? Masih? Aduh, alhamdulillah kalau gitu. Mbak Marsha butuh satu lagi, Ay. Jadi, tasnya Bubun ambil dulu ya. Eh,
Terus ayah pakai apa? Gampang, nanti bubun bikin yang lebih bagus lagi. Oh gitu? Ya udah tuh. Ayah juga sekalian ada kabar gembira. Ya. Salam.